utawi sira wadon kholiyatun kang legan iku kholiyatun kang kang legan kholiyatun yaratan iku kholiyatun kang legan nang legan itu adalah legan sendiri yang kosong ae kosong tinana on kosong na ae minang jauji tegese saking saking suami saking bojo lana. Nah itu termasuk contoh segot kinaya itu kenapa contoh segot kinaya tahlafal kholiyatun teh dijelaskan ke pengarang fa'ilatun ay huwa fa'ilatun itu anu wazan fa'ilatun mata pacana kholiyatun kholiyatun ayat dua huruf musarwa ya dengan ya bertemu dalam satu kalimat maka wajib diidham awalam mislaini muharrataini fi ini jumlah kamis itu kafi wakilalin wadilalin wala bibi wala kajusasi wala kasusobi alfian apa itu ilmu tenang penting karena ilmu paham dan ilmu kuliah mana tentang tarita yang ilmu kuliah mana lima ayah sekolah dipentingkan itu lagi tidak penting pun pada hal mah lima di sapa ilmu barokah sapa bukti masyaro ahli fatul muin sapa minimal dari MUI mengaruh jadi muin kerjanya sebulan 20 poe mulai yang dikecil seminggu 7 poe insya Allah karena jam gaji nanti ditentukan tapi lebih benar kalau setiap tahun. Nah, enggak salah jalan hari ngaji di sini agen ayah nusanya di penting ke komo ulin mah gitu ngaji ditinggalkan oleh di penting ke seperti mulaikan subuh-subuh sarare wah kita manis kacau setan itu pura setan ya. Nah itu lapar kholiyatun teh cenah fa'ilatun ikut wazan fa'ilatun jadi kholiyatun kumpul dua huruf yang sama ya dan ya. Ya nu pertama sukun ya nu kedua na berharkat cek dina qaidah lamun kumpul dua huruf nu sejenis wa subiqat ihda huma bisukuni bari salah satu na eta dipayun ku sukun maka wajib diruangkeun kholiyatun jadi kholiyatun. Assalamualaikum kholiyatun. Fa'il kholi latun yatun. Melidogen dia dah ngomongkan. Bimakna fa'ilatun bimakna fa'ilatun. Ae au bari atun minhu atawa kang lebaran minhu saking jauh. Neng teh adalah orang yang sudah bebas dari suami. Nah itu bahasa gitu teh segot tolak. Tapi tolaknya segotnya segot anu kinayah gitu teh. Anu kinayah. Wayah dalno kholiyah tuh. Minal mal. Kenapa dikatakan kinayah? Karena mengandung dua pengertian. Kholiyah tersepi. Bisa diartikan sepi dari harta atau sepi daripada keluar. Keluar dan mata kamu butuhkan karena niat. Yang kamu butuhkan karena niat maka faida kau sudah tolak waqa'a lamun ngamaksud tolak maka ya tapi wa illa kalau tidak maksud bermaksud tolak maka tidak terjadi tolak au bariatun minhu atau yang bebas dari suami ini bebas teh lain bebas tidak punya suami mungkin juga pengertiannya adalah yahtamilu bebas tina hutang hutang kasalaki bebas tina cacat. Bisa juga itu. Engkau adalah bebas dari cacat suami. Engkau adalah bebas dari hutang ke suami. Bisa kan? Diartikan dengan bebas itu adalah bebas dari hutang, bebas dari cacat dan lain sebagainya. Fala yaqa'u maka tidak jadi tolak kalau tanpa niat. Tapi kalau disertai dengan niat maka jatuh tolak. Wa ba'inu langkang ba'in ay mufariqatun
Faroko yufarikum mufarokotan bahwa mufarikun karena perempuan dikasih tak menjadi mufarikotun mufarikotun itu. Wabai nolang kang bisa ay mufarikotun tegasnya kang bisa. Aukana tatawa anasya pawadon iku hurotan merdeka memutlakotan lan kang mutlak bitah bibilami au mutlakotan katanya anti hurratun nah itu siapa lakon anti hurratun waka anti bukan makanan waka anti hurratun ya katan waka anti hurratun langkai lafad anti hurratun anti utai sirawadon iku hurratun wadon merdeka engkau adalah wanita yang hurrah hurrah dia di mana lepas ya wa mutlaqatun langkang lepas wa mutlaqatun langkang dan lepasakan jadi sedang yang dibebaskan pengertian dibebaskan kan bisa jadi bebas dari apa kan wa mutlaqatun ditahfif lam dengan dibaca tahfif lamna lamna ditahfif nang ditahfif teh tidak bertasydid jadi cara makna wa mutla bukan mutolah bukan mutolak tapi mutlak kalau mutolak kok itu ditolak itu mutlak kok awa atlak tuki atau lafad atlak tuki atlak tuki atau lafad atlak tuki anti atlak tuki ngelepaskan supaya sunke insira wadon atlak tuk ngelepas supaya insun alafa sopain sunkin sirawadon jadi mutlak konteh yang dilepas atlak tuh saya melepas teta wa anti kaumi lan lapad anti kaumi termasuk segot anukin ayah kene ya da lapad anti kaumi anti utawin ente utenok sirawadon anti utawin ente atau uten sirawadon iku kaumi kayang bok ingsun au kabe au binti atau anak wadon ingsun au ukti atau seluruh wadon ingsun wa kabinti lan kayapal anti kabinti engkau kabinti bagaikan anak saya li mungkin hati kau niha karena mungkin anaknya jauzah karena mungkin saja usia jauzah itu seusia anaknya ya. Mang Syahrul menikah misalkan dengan siapa sekarang usia 23 kalau menikah dengan anak apa anak kecil misalkan 20 tahun kemudian menikah dengan anak kecil itu kan mungkin saja anak kecil itu sebagai anaknya kan ada seusia anaknya maka ketika dia mengatakan neng engkau bagaikan anak wanita saya nah itu mungkin saja hal itu terjadi karena apa karena seusia dengan anaknya jadi ucapan anda kabinti ini bukan ucapan ini termasuk ucapan tolak tetapi tolak yang kinayah karena mengandung dua kemungkinan mungkin engkau seperti anak saya karena sudah ditolak atau juga mungkin engkau seperti anak saya karena memang usianya sama lebih mungkin engkau niha karena mungkin anane jauzah iku bintahu anak wadone si jauzah bihtimali sini kelawan ihtimal umur bihtimali sini kelawan ihtimal i dalam umur eh wa inat lan senajan anan sapa jauzah iku maklumatan nasabi kang maklum nasabe wa ta'atuki wa taraktuki wa qata'tu nikahiki nikahaki wa ta'atuki kelan kae lafaz ta'atuki ta'atu ngamerdekakeun sapa ingsun ge ing sirawadon adang tu ngemerdekakan sapa insun geng sirawadon watarok tulah ninggal sapa insun geng sirawadon wakoto tulah lapar koto tu nikah haki koto tu megor sapa insun nikah haki nikah sirawadon wazal tu kila lapar azal tu ki azal tu ngelangakan sapa insun azal tu ngelepas azal yuzizal azal tu ngalapa sapa insun ahlal tu kilan ngahalakan sapa insun ki sirawadon ayanil azwa ki tegas sepira pari pira pira laki
Wa asyraftu kala lapan asyraftu kan nyekutu akan sapa insun geng sirawadon. Lam yakutu akan sapa insun geng sirawadon ma'a fulana serta nasi fulana wa qatulik walaqatulikot. Lan teman-teman dan tolak sapa si fulana minum saking si jauh atau si jauh. Aw min ghairi atau saking liane jauh. Wa katazawaz wa katazawaz tajawaz il amal wa katazawaz lan kala patazawaz non hartina ngabu kawin sapa sira kawin langkau menikah langkau wa takwa katazawaz lan kala patazawaz ngabu sapa sira ayo li ane tolak tuki Aili ane tegasakan asa temenai insun iku tolak tuki nolak sopo insun ki insira wadon wa anti halalun ni ghairi lan utai siraiku halalun halal ni ghairi bihilapi kauli berbeda kelawan ucapanan si jauh lil wali maring wali jauhiza fa innahu syarihu entah ucapan-ucapan tadi kabeh kaasupna karena syekot anu kina inayah bihilapi kaulihi berbeda ketika si jawad ngomongna lil wali kepada wali misal si jawad ngomong ka wali ngomongnya kepada wali kumaha cek si jawad bapak jauhiza tah kawinkeun mangga putra bapak eta malah kinayah fa innahu syarihun ya. Mang Sahrul ngomong ka mertua na, Pak, jauhiza tikahkanlah dia. Nah, lamun ngomong kitu ka wali mah eta sarua jeung segot sore. Ya, bukan kina, kina ya da moal mah moal mungkin eta ngawinkeun mah lamun lamun apa belum dicerai. Wa tadi lan idaha sapa sira. Wa tadi lan lapan tadi, salapan ieu tadi juga sama kinayah cenah. Aili ane tolak tuki naon make kudu make idah sagala. Oh lantan kuring geus nolak ka anjeun. Tah gitu. Aili ane tegese kan nasihat temen insun iku tolak tu nolak sapa insun geus sira wadon wadai ini lan pamitan sapa sira insun. Wadai lan pamitan sapa sapa sira insun. Minal wadah dan alaf saking lafaz al wadah atau bahasa nasi jauh kasih jauh jateh dan ini tinggalkanlah saya eta bahasa tinggalkanlah saya teh termasuk segot anu kina naon sebabna sebab mengandung dua kemungkinan aili ane tolak tuki karena saya sudah menceraikanmu mungkin juga mengandung pengertian ij'ali indi wadi'atan ya jadikanlah di sampingku sebuah wadi'ah tala. Jadi wadai di dia diambil daripada kata-kata wadi'ah jelasnya. Tinggalkanlah wadah apa wadah wah maknanya. Wadai ini minal wadah gitu ya. Tinggalkanlah saya karena saya telah menceraikanmu. Bisa juga diartikan dai di sini jadikanlah untuk saya sebuah wadi'ah gitu. Jadi wadi'ahnya di sini di mana tadi? Di depan. Jadi berarti karena mengandung dua kemungkinan, eta disebut syekot anu ki nah ya. Wa ka hudzi talaqaki lan kalapan hudzi talaqaki. Hudzi ngalapa sapa sira talaqaki nolak sira wadon. Ambillah tolakmu. Kata lapan ambillah tolakmu wala hajata ambillah tolakmu ini disebutnya cina syekot kina karena mengandung dua kemungkinan ya kami tolak adalah itu wahilu isbatin nikah bisa diartikan tolak di dia sebagai tolak perceraian kudi tolak koki ambillah olehmu tolakmu nah tolak di sini diartikan tolak yang sebenarnya jadi ikatan pernikahan melepaskan ikatan pernikahan tetapi bisa juga kata-kata tolak di sini diartikan sebagai fakul wasak melepaskan kepercayaan. Ambillah tolakmu. Tolak di sini diartikan dengan tolak melepaskan kepercayaan. Berarti lapan tolak itu ngambungan dua
pengertian bisa diartikan tolak anu sabarna ikatan pernikahan, melepasnya ikatan pernikahan bisa juga diartikan sebagai fakul wasak, melepaskan kepercayaan. Ya, misalkan, hei istriku, ambillah olehmu tolak, tolak itu berarti cabut kepercayaan, cabutlah kepercayaan. Nah, berarti karena mengandung dua kemungkinan, maka lapan wajah apa lapan berarti tolak kita adalah syarat kinayah. Wala hajata li fik dan lapan la hajata li fiki bukan fikah karena perempuan. La hajata orang nana hajat ikut tetap di kadoisun fiki lam sirawadon. Eta termasuk karena syarat kinayah air yang ni tolak kuki. Karena satu menyusun ni kau tolak tu nolak sampai surti sirawadon. Neng lah hajat alifik, apanya? Saya tidak lagi membutuhkan engkau. Ini pengertinya dua kemungkinan. Mungkin karena engkau sudah aku tolak, maka aku tidak membutuhkan lagi kepada engkau. Mungkin juga diartikan karena li'anni qadaitu hajati binafsi, karena aku sudah memenuhi keperluanku dengan diri sendiri. Jadi aku tidak butuh lagi bantuanmu. Misalkan dia salah kira nyuruh neng kan ngedamalkan kopi. Kamu juga ada kalau kau beri WHP, jadi kesalahan dengan kopi sorangan. Jadi cek kesalahan, lah hajat dali ilaiki, saya tidak punya hajat lagi kepada engkau karena apa, hajatnya sudah terpenuh. Tuh, jadi bisa diartikan bahwa kata-kata itu bukan ditujukan untuk tolak karena mengandung dua kemungkinan bisa karena tolak bisa karena salian tolak, maka disebutnya syadat. Nah ya. Ya ni karena saya tak mesu ni kau tolak tu, kini nolak sila wadon. Walasti jauh jati lan orang nasa kau silai kau jauh jati insun. Kau bukan istri saya. Eta kita sebut nasekot kinaya. Naun sabamna di ayat yang ni tolak tu ki. Kau bukan istri saya karena aku telah menceraikanmu. Oke, bisa diartikan. Pengertian kau tidak seperti istriku bisa diartikan ayla u'amilu kamu amalat zauj fi nafaqah. Aku tidak akan memperlakukan kau seperti kepada istri di dalam nafaqah. Jadi bisa diartikan kepada mana yang lain di dalam syarah penjelasan lengkapnya. Nah, itu ke sarwa disebutkan syekh kinayah karena mengandung beberapa pengar. Ilam ya kok lamun ora tumiba kolapan lasti. Karena dibaca lasti lain lesti. Ayah lasti mah pembagian nasi biliar. Lamun lasti mah pembagian mangsarul. Ilam ya lesti gitu. Mantang lamun hayang kasok hor ditamaham lesti kejora. Nah, itu kejora nama tak bawa kopi gitu. Oke, tambahan. Nah, dah sindi. Nah, dah bodong jati. Pokoknya ditambahan kira-kira ada tren. Ilam yako alam ora tumiba opo lasti lasti jauh jati fi jawab dakwa ilam jawab dakwaan fi jawab dakwa ilam jawab dakwa wa ilak lan lamun ta orang nala ilam yako fi jawab dakwa fa ikrarun maka iku ikrar. Allah alam bisawah Allah.